Okey, kita kembali semula. Hello. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? So, macam mana dengan TYP yang episode last tadi? Gimana? Gimana? Aduh, hai. Sabar ya. Sabar, janganlah marah. Jangan sakit hati. Semua mata dalam cerita ni penting, ya? Semua mata dalam cerita ni semuanya penting-penting belaka. Untuklah dapat gaji double payment. Annie dia tak tahu lah nak ketawa ke, nak marah ke apa ke. Biasalah. Janganlah stress. Don't be stress. It's just a story, okay? Sekejap, kita tengah tunggu tuanku. Mana meja ni? Hari tak tidur lah. Tak boleh cuci. Kejap. Jangan stres. Sabar semua. Harap bersabar. Ha. Okay. Satu Malaysia kena skim. Astaghfirullahaladzim, terbaik tau. Jangan saya semua. TYT2 tak ada. Tak ada TYT2. Tak ada TYT2. Jangan risau. Sabar jap. Abang jap tengah solat hajat tu. Aduh. Sekejap. Kita try invite abang hajat, eh. Dia bersedia. Hello. Nen. Mati dah aku punya IG, aku punya WhatsApp dan jam. Sama. Aduh, bongok betul lah. So, macam mana? Okay? Semua okay kan? Okay je. Tapi aku gelak lah sebab tak, sebab kita rahsiakan ending tu. Semua cast pun tak tahu. Untuk pengetahuan you guys, ending scene yang Mika tu anak Hakim tu, tak ada seorang pun ketahu kecuali abang, Uci, beberapa orang kru dan Muaz. Yang lain semua tak tahu. Even Nat, Zainal, apa tu, Juwita tak tahu, Ruila tak tahu, Azlan tak tahu, Ian pun tak tahu, Kas sendiri pun tak tahu. Sebab kalau kita orang beritahu awal, nanti dia orang bising. Dia orang complain. Kat dalam skrip pun kita tak tulis benda ni. Kan? Kau tengok siapanya? Dengan lelaki kau, eh? Dengan Owen, eh? Haa. Dia pun tertipu. Dia tengok apa? Apa benda apa hijau ni? Matilah! Aduh. Okay guys, nak tanya apa? Ni bukan tak ada yang tertulis tau. Ini bukan tak ada tulis. Ni tak ada yang tercirit. Ujung-ujung semua tercirit. Hai. Okay. Tak ada yang terponga. Tak nampak lah soalan-soalan cuci. Ke aku gabung? Tak ada boleh buat Q&A ke Azhar tanya soalan tu. Ke mana? Stress. Semua merajuk bang, satu Malaysia merajuk dengan abang. Boleh ikut, alamak, abang je punya line. Satu Malaysia tadi tidur. Alah, apa sekat sangkut ni? Alamak, abang je sangkut-sangkut lah.
So itu sebenarnya ending episode tadi, cerita tadi kita last minute kan, Chi? Sebab kita dah boleh agak penonton akan dapat, kita boleh agak penonton akan dapat tahu ni mesti anak ia, anak Ila kan, apa semua kan. So kita layankan, kita layankan. Sebab bila kita buat cerita, kita kadang kita kena sama, kita kena sama fikir sama level dengan penonton atau lebih sikit daripada penonton. So kita jangan kasih kepuasan untuk penonton. Kita simpan untuk ujung tu untuk kita. Kita. Penat gaduh dengan staff, tak gaduh adik. Kan? Ketulahan tu. Belah satu Malaysia kena tipu. Tiga orang je tahu. Ya, yeah, tak ramai tahu. Andy tak tahu. Even Nak Zain, Juwita, Ruhila semua terperanjat sekarang ni. Dia mungkin boleh rasa-rasa tapi dia tak tahulah. Ha. Sebab scene yang melibatkan Muaz tu, itu ialah scene yang terakhir yang kita shoot. Bila semua dah rap, bila semua dah balik, itu malam tu sebelum kita rap Hollywood rap, kita buat scene tu tanpa dia orang tahu. Kan? Kita buat sesenyap je. Scene tu kita chill sebenarnya dekat depan rumah, dekat depan rumah Juwita. Ha? LB juga benci. LB, kau kena pernyataan. Komando juga. Kenapa semua tak puas hati? Ha? Kan? Kata, kata nak kelainan. Kata nak satu yang ha, kata korang komplain dah menari tak, tak boleh keluar pada kotak yang kebiasaan. So bila abang kata satu benda yang lain, kenapa korang komplain pula? Korang nak apa sebenarnya? Abang tak faham. Ha, korang nak apa? Kan? Kan? Bila aku buat cerita, kau komplain dalam Melayu ni tak, tak macam tak berubah. Ha. Buat anak Ila, Cik Salma, kena game satu Malaysia. Ada cakap kalau tahu. Ha? Ada apa cakap kalau tahu Tuan Hakim dari awal tak nak tengok. Kalau abang beritahu anak Hakim, kau tak tengok memang aku takkan beritahu. Kali ke? Yen masih suci. Ha? Yen suci. Yen dah ada lagi sebenarnya. Season 2. Ini kan cerita hidup abang. So maksudnya apa? Dah cerita hidup aku pula. Setan lah Yen. Nak season 2 je, dia orang nak season 2 lah je. Eh, Cik betul Cik, Cik. Ha? Apa sasang? Perlu ke season 2 ni, Nat? Aku sanggup ke? Okay kot. Sebab jam lah ni, sebab jam orang. Aku tak buka info sangat, aku tu buka ilajin lah kan kot dia. Kan? Pakcik aku tanya ke, makcik aku tanya, kot bodoh je ni. Nak buat season 2 ke tak payahlah? Kan? Kan? Season 2? Tak ada idea lah. Apa perasaan kalau abang buat season 2, tiba-tiba Hakim muncul mengatakan dia diklaim yang dikata anak dia. Kau mesti tak kasi kan? Ha? Tak payah, tak payah buat tak? Kan? Kalau aku tiba-tiba Hakim muncul, tak nak saya. Aku rasa korang tak, tak kata tengok cerita ni. So, tak payah. Ila kena game, Juwita kena game, Azan kena game, dia kena game, semua kali kena game. Tapi yang paling baik paling baik Mika lah, dia ada tiga bapak, dua mak. Rosak budak tu. Kan? Hari raya boleh pergi, hari raya boleh pergi ramai pergi dalam penjara dengan bapak dia. Aduh. Boleh tak tahu? Aduh, hai. Juwita kalau Juwita kata biarkan je Mika tu tepi jalan, kau tahu anak Hakim. Jahat lah, tak baik lah korang. Aduh, hai. Aku lagi. Kalau anak Hakim rasa-rasa Azlan nak ambil balik ke dekat masjid tu? Aduh, Abang Ijat. Sakut. Hmm.
kah, bang? Aku sangkut dengan kau. Saya okey kah, bang sangkut? Aku 10 tahun lagi tak ada. Sekarang orang tengah cakap internet. Jangan. Ha. Apa sangkut dengan saya? Kenapa dia cakap rapat? Dia buffer. Hello. Ha. Ending ada kata ending tergantung. Actually ending tak tergantung. Ending closure untuk watak-watak yang lain tu closure. Tapi cuma kita whole yang dalam hidup sebut-sebut kemungkinan ada banyak benda dirahsiakan. Kan macam dia cliffhanger, sedikit cliffhanger lah maksudnya. Buat TYT 2 please. Tak tahu nak buat tak. Sebenarnya kita tengah tak not in the mood nak buat knowing nombor 2. Tak, abang tak cakap tidak dan abang juga tak cakap ya. Sebab abang rasa macam nantilah fikir sebab aku ada kerja lain nak fikir ni. Banyak drama lain aku nak kena fikir dulu. Sangkut. Buat tu tulis ending for tergantung. Abang kena hentam malam ni rasakan. Ada kisah kan. Kesian ilah kena game. Tak perlu season 2 sebab dah okay endingnya. Kan? Lantak pilih akhir dia kan? Biarlah nak akhir masalahnya. Kan? Abang. Saya rasa internet ni pun geram dengan kita kot. Dia scam kita sebab kita scam dia orang. Ya. Yeah. Sebab tu sebab online ni. Orang tahu kita punya IP ni mampus. Okay, tak payah buat cerita lain. Kan? Aku rasa lah ni. Ya. Tak aku ni okay lagi tak? Ha. Boleh lagi dengan dia pula kata. Tapi tu dah rasa dia orang sabotaj ni. Best dari TYT. Thank you so much. Apa jadi dekat Ita? Ada orang tanya apa jadi dekat Ita? Apa lagi jadi bosnya lah lepas tu. Bos ada intong apa lagi? Kan aku juga hati. Entah-entah dia plan dengan Hakim kan? Mana tahu? Nak game semua kan? Sebenarnya Ita jahat. Boleh jadi Ita jahat tu datang. Kita mana tahu kan? Mana banjir ni? Ada. Uncle Majid dengan Cik Salma ada perkaitan. Kawan, kena-kena gitu je kat pasar malam. Hakim kahwin dengan Cik Salma. Urusan. Nak pula tak buat DNA tu, pastikan anak siapa. Nantilah, itu season 2 eh. Lepas cakap, nak kena buat season 2 ke? Tak. Kita tak puas hati, tak puas hati. Kenapa? Apa masalahnya kalau Hakim jadi bapak Mika? Kenapa tak puas hati? Kenapa? Kan? Shit happen every day. Kan? Hidup ni bukan semudah apa yang korang fikirkan. Betul tak? Anything can be happen. Itu je. Atau sebenarnya dalam bilik tu Cik Salma ada. Dah ilah Allah. Kenapa Cik Salma ada? Dia bukan kamera ke apa? Ada. Ruhila tu anak Majid ke apa? Tanta. Pun boleh. Korang ni kan, korang punya request, cerita ni 15 episod je. Korang punya request tu masuklah macam cerita ni 500 episod. Pada nanti. Pakai you mobile ke bajak celaka dia kata aku pakai you mobile. Tak main lah you mobile eh. Mika tak ada berupa Hakim. Memang tak ada berupa Hakim tapi dia ada muka hilang. Dia kau muka mak dia lah. Korang ni, Kenapa Hakim memberanakkan Rila? Kenapa dia buat macam tu? Yang tanya. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa Hakim memberanak? Kenapa Hakim merogoh Rila? Lah, dia dah steam. Takkan. Walau kau orang tu kan, macam mana tau? Dah orang tu horny. Kan? Takkan dia nak toronnya si Ian? Baik dia toronnya si Rila. Kalau Ian cerita lain pula. Cerita dia tak kurang ni kan. Nak main ni, ni bukan 69 ni 9 11 9. Aduh, faham
main intimati macam ni? Kenapa tak fahamnya? Fahamlah Mika tu anak anak Hakim. Ha, kan? Siapa yang tak faham, apa cadangan tengok sekali lagi di iFlix atau WeTV. Kan, buka slow-slow, slow-mo, dia satu pause dan korang kapan. Dah free? Huh? Nah, dah betul. Dia free tak? Dia free kat tempat muka kena buruk sekali, kau faham tak? Lepas aku kena tengok muka kau. Aduh. Apa? Apanya? Abang cakap curi line wifi tu kan slow. Ya ilah, oh, tak baik korang fitnah aku. Ha. Aku pun pakai abang pakai wifi apa sendirilah. Kurang je lah kedajah. Kenapa aku nak kena curi wifi orang? Ha. Sakit hati sangatlah baik. Jangan sesakit hati. Drama je pun. Kan? Okay? Kan lebih kan anak Makcik Salmah. Okay, siut lah. Dulu rasa macam nak sepak ilah tapi sekarang rasa nak sepak si Hakim tu. Ah, sudahlah korang tak ada pendirian. Kan? Tak nak season tu. Yes. Juwita kata biarkan je Mika tu tepi jalan. Kan? Korang, ni aku nak komplain sikit eh. Baik Juwita, baik Ruila. Bila dengar Mika tu anak si Ian, masing-masing menggeletis. Kan? Masing-masing, ya Allah, seronoknya anak Ian. Bila dengar nama Hakim, masing-masing tak nak mengaku mak. Binatang. Semua nak tinggal tepi jalan kan? Lah, tahu-tahu. Nah, kau tak? Juwita dengan Ruila tu sama-sama sengal kan? Ha, bila tahu nak Hakim, masih tak nak mengaku Mika tu anak masing-masing. Celaka tak? Kan? Mentang-mentang Ian tu elok, kan? Ha, berebut-rebut lah dia nak sanggup dengan anak I ni, anak I gitu kan? Kurang hajar betul dia orang ni lah. Kan? Sebab tu kenapa scene yang Hakim tu kita kena buat rahsia-rahsia. Sebab kalau dia orang dapat tahu, dia orang segera kebak gagalkan scene tu. Nak Zainal tu kau jangan percaya sangat. Dia lah cerita sebenarnya dalam real life. Ha, dia lah cerita tu lah perangai dia. Ha. Dia nak tahu. Okay, soalan apa? Cik, baca soalan je. Ingat nak repeat tengok malam ni. Tak jadi nak tengok sakit hati. Janganlah sakit hati, pergi tengok dulu. So nanti boleh faham cerita. Ha. Tak, kau orang sakit hati kenapa? Mika nak Cik Salmah selamat bila masuk. Cik Salmah tu beranak. Kau orang salah drama ni. Kau nak drama lain ke patutnya? Ha. Apa Cik sangkut ni? Bajak sangkut. Lain teruk tu. Lah ada duit hilang. Okay, like. Tak payah. Alah, kita tu. Nah, aku suka komen ni. Ya, duduk. Kita tak ada live. Duduk tidur. Sebab sakit hati sangkut. Yelah. Sebabnya kita lagi sama sangkut tu. Tak faham kenapa. Ha. Ya. Kan. Sebab. Ha. Sakit hati. Cuma dia ni. Ah, sangkut lagi. Ya, okay. Abang. Ah, okay. Boleh. Orang shutdown internet kat rumah abang je sebab marah tengok abang buat plot twist. Abang pergi duduk sebelah router lah, paling kat bilik buat apa. Kan, tak ada yang tertipu. Aha, ini balasan untuk Abang Ijad sebab buat orang sakit hati. Eh, balasan apa aku pula? Korang lah yang sakit hati sebab tertipu. Aku okay. Ada cakap Mika pun tak nak mengaku bapak. Tak baik korang. Mana tahu dengan... Eh, tak baik. Ha. Okay. Sianam Azdan di pada sedih. Perut Sam punya anak. Yes. So Akhir punya kerja lah yang so, buat DNA tu semua. Kan. Betul lah Ian. Andy yang cerita kat masa kat bawah tu. Masa buat No dulu pernah terfikir nak buat No 2 tak? Tak pernah. No abang tak pernah. Abang sebenarnya bukan pemegang kepercayaan semua nak kena sequel. No 2 tu pun sebab entah, abang tak tahu kenapa buat sequel. Kan? Tapi abang memang bukan peminat sequel-sequel ni. Sebab tu abang tak rasa teruja sangat. Tapi tak tahu, abang tak nak ajar cakap. Mungkin juga jadi. Tengok macam mana. Kadang-kadang keputusan abang tu bergantung kepada idea, bergantung kepada cast. Kalau cast rasa macam, kadang-kadang sebab kita orang ni buat sambung, kadang-kadang nak lebih rasa seronok je. Buat kumpul-kumpul semula, reunion tu je. Selebihnya tengok pada idea. Kalau idea tu mantap, ada idea best, kita buat sambung. Kalau tak ada, tak payahlah kita buat cerita lain lah. Betul tak Cik? Cuma kita mungkin buat yang kedua sebab kita excited nak reunion. Betul tak? Kalau kita buat lah. Kan. Dia terciduk. Cuma tidur boleh. Tak hebat tak hebat. Anak Hakim.
Abang buatlah jalan cerita Azlan. Allah. Cik, dah tak elok lain lah, Cik. Itulah pasal. Sangkut. Kenapa Mika bukan anak Hakim dengan Cik Sama? Macam mana? Cik Sama tu memang apa? Kenapa mesti anak Hakim dengan Cik Sama korang pun? Mesti datang anak si Ila tu. Tak apa gini, Abang tahu korang masih boleh tak boleh. Benda ni terperanjat kan? Baikkan satu-satu benda terperanjat lah. Tapi tak apa, esok-esok korang okey. So malam ni tak apa. Jangan fikir sangat. Tidur, relax-relax, tenang. Kan? Jangan nangis, tak payah. Kan? Kita orang happy je. Kan? Nanti besok-besok pergi balik. Logik tu ada je lah. Kan? Okay, moral sini yang nak sampaikan, jangan minum arak. Punca ni sebab arak je. Kalau kena, kalau tak kena arak, takkan jadi masalah besar ni. Kan? Ila sebenarnya dia dirogol lah. Dirogol tanpa sedar. Kan? Dia tak tahu dia sedap je. Daripada salahkan Ian. Ian pula terpinga-pinga. Ila nak terang malu, terpaksa kahwin dengan Azlan sebab apa? Makcik Salma ambil kesempatan ugut anak dia. Itu je sebenarnya. As simple as that. So, faham eh? Jangan... Apa Cik? Kenapa Rosita tolong Ian, diorang tanya. Kenapa Rila tolong Ian? Rosita. Rosita. Sebab dia baik kot. Kan? Tak, dia tak suka. Sebab bagi abang, Rosita tu bukan jahat. Dia tintong. Dia pun tak suka apa mak-mak dia buat. Faham tak? Dia tak suka apa yang berlaku. Tapi dia tak nak busy body sangat. So apa dia buat ialah macam dia kasi informer tu je lah. Kan? Okay? Tak payah zen tu. Tak so, nak. Kenapa Hakim? Siapa nak tengok lagi, nak repeat, boleh tengok dekat WeTV. Daripada episode 1 sampai lah episode 15 tadi tu. Yes. WeTV ataupun iFlix. Okay? Yes. Tu best sikit. Tak ada sensor kan? Tak ada potong-potong. Ada yang potong-potong kat TV3 kat situ dalam tu semua tak ada potong. Kan? Cik Salma kan yang suruh anak fruit tu rogol. Ya Allah, tak adalah. Cik Salma pun tak tahu. Cerita ni, rahsia ni yang tahu seorang je. Hakim sendiri. Dia sendiri simpan rahsia tu. Kan? Buat pun nak beritahu dia rogol perempuan tu pun tak? Dia senyap je lah. Sebab tu dia cakap madu macam binatang. Cik Salma macam binatang. Kenapa Juwita tak dengar Ian? Sebab rasanya Juwita ni dia perempuan yang macam tak kisah pun hidup tak ada lelaki kot, kan? Yes. Dia macam ni peristiwa ni, apa yang berlaku ni sebenarnya, kalau kau pasangkan timeline dia, tak lama, kejap, dalam macam minggu atau sebulan je. So, how come kau orang macam, tiga minggu timeline dia kan? Daripada kisah dia kena halau daripada rumah, yes, sampai yang ni, tiga minggu je, tak lama. Timeline dia. So logik ke kalau Juwita nak open heart semula dengan si Ian pun sama? Kau fikir logik lah. Abang fikir logik tau. Abang fikir balik macam, abang tahu kau orang terpesona. Terpesona biasalah perempuan kan. Sebab tu banyak kita kena tipu. Sebab kau orang mudah terpedaya dengan persona. Kau nampak Ian macam itu, kau rasa macam kau tu nak shift Ian dengan Juwita lah pada semua. Padahal 3 minggu je, babe. So Juwita ni, abang tak boleh... 3 minggu tu pun tak crush pula kan? Dia macam ada crush ada, tapi fikir balik taklah 3 minggu kot. And then Juwita pula lepas apa berlaku dengan suami dia, takkan semudah itu nak buka pintu hati pada orang lain. Ian pun dia tengah-tengah frust, tengah-tengah nak closure dengan tu, takkan tiba-tiba tu korang dia yang overacting. Korang dia rasa macam kau bayangkan 3 minggu kau gila ke apa, 3 minggu tiba-tiba kau dah cerita dengan orang lain sekejap mata. Lepas tu nak ajak kahwin, tak pernah sabar kot. Sebab tu abang cakap, abang punya kerja bila buat cerita, abang berpegang kepada logik watak. Abang bukan fikir apa beli penonton yang nak. Sebab abang rasa macam abang kena adil dengan watak abang. Bukan korang. Korang terima tak terima tu abang tak kisah. Sebab apa? Kita tak boleh paksa orang terima cerita kita. Tapi abang cuma cakap, takkanlah kerana aku nak layan kehendak korang yang nak Ian dengan Juwita, abang nak layankan juga 3 minggu. Kat celah bedah mana ni logik dia Juwita dengan Azlan boleh nak commit. Kan? Betul. Betul tak? So, tak apalah, terima tak terima, kena terima tu je. Tak logik. Apa yang tak logiknya? Cuba cerita apa benda yang kau rasa tak logik lagi. Tak, diorang ni mungkin beranggapan drama kena melayan fantasi diorang. Faham tak? Sebab realiti hidup diorang pun sedih.
Faham tak? Dia tidur dia orang pun sedih. So dia macam tengok cerita Tamil, macam cerita Hindustan lah. Kan? So bila hidup tu sedih, dia mengharapkan drama tu TV dia punya fantasi. Itu je sifat dia, sebab tu dia rasa macam tak logik. Padahal hidup dia orang yang tak logik. First time dengan lelaki mandul, biasa perempuan je. Biasa perempuan je selalu dibumukkan dengan mandul-mandul ni kan. Sekali lelaki pun ada yang mandul sebenarnya, nampak tak? Semua lelaki korang belajar, tak, korang belajar pada mana mandul perempuan je, lelaki tak mandul. Abang Ijat, apa jadi dengan employee dia daripada gunting dalam lipatan? Dia jadi gunting dek, dalam lipatan je lah. Ila tak sayang potong rambut, tak sayang. Demi watak, Ila akan buat apa saja pun. Kan? Budak Ijat yang jahat, kau ajar nyari aku dah ni, cari Zaman Mahdi ni. Kan? Kan? Aduh, pening. Majid tu ayah dia. Nat dengan Elvina pun tak tahu pasal plot twist kan? Tak, Nat dengan Elvina tak tahu, Ian tak tahu, Azlan tak tahu, Cik Salmah pun tak tahu yang anak saudara dia ceraikan mak anak di sini. Semua tak tahu. Yang tahu, Abang, Uci, Cameraman, Muaz dan Audio Man. Tak ramai. Sebab kalau kita orang beritahu dia orang semua, dia orang kecoh, dia orang tak nak. Betul. Okay, memang. Okay. Yeah. Mika sebenarnya nak siapa? Ya Allah. Dia tengok habis dulu sampai 15, dia tahu Mika tu nak siapa. Mika sebenarnya anak bulu betung habis cerita. Mika tu nak Kak Jo, korang tak percaya. Tak, dia nak Kak Jo sebab sudah cerita tu, dalam ramai tu, Kak Jo seorang yang tak mandul. Lain semua mandul. Kan? Puas hati? Ya, geram pula. Dia. Apa nasib Pak Gai yang halal Juwita tu? Elok lah kan, Juwita kan dah baik. So dia dah move on. So tak kena lah Pak Gai tu. Masa-masa tu kan marah. Memang dia kata nak pergi halau Pak Gai tu. Nah, sialnya Elvi kata kita lagi teruk berjik Salma. Aku orang ajar. Ian, kau tu mandul. Kecoh lah Ian ni kan. Kau rasa kau pilih anak Mika tu anak kau. Kan, kau mesti rasa kau sisi kau menangis kat depan rumah tu kan? Aku macam, oh my god, why? Kan, why? Say goodbye, kan? Cinta tak selesai. Aduh. Jangan flash, Alvin. Aduh. Ada sakut lagi. Apa saya sangkut lah? Macam mana eh scene akhir Rogolila tu? Takkan nak tunjuk actual scene macam mana? Cukup lah dengan apa benda yang ada tu. Nampak Kak Mika macam dia ni? Kak Jo tak ada boyfriend ke dalam cerita ni? Ada Anep tu boyfriend Kak Jo. Ke Hakim sebenarnya boyfriend kau? Ayo. Mungkin. Ya, jawab. Ya, jawab pakai rasakan hati kenapa? Ha. Ha, kenapa ramai menyerang ni? Ha. Relaxlah, chill sama je pun, kan. Dah bagi yang kelainan, marah pula, tak bagilah. Ha. Marah juga. Macam mana ni? Lepas ni apa nak buat di DM friends lah. Kan. Kita boleh DM friend, kita buat macam pipin tu seronok. Gelak-gelak sampai ke habis, mana tahu dah happy ending. Kan. Jangan marah, jangan geram, sabar. Dan unfollow Abang Ijat. Okay, tak apa dia nak buat macam mana. Apa isteri Cik Salma dengan Arwah Mak Ju? Sebenarnya bapak Juwita tu dia bagi tahu yang bapak Juwita tu adalah boyfriend Cik Salma. So bila Mak Ju ambil, so dia geram lah. Patutnya atas tu semua Cik Salma yang duduk situ. Dia macam tu. Tapi kalau Cik Salma duduk situ, Juwita tak adalah dia anak Cik Salma. Betul tak? Kan. Kau lagi ingat cerita aku dah lupa dah. Plot tu. Dia macam tu. Saya rasa nak rampas kaki orang lah lepas ni sebab Ila elok je bahagia.
benda-benda yang bukan-bukan kau orang ikutkan. Benda yang baik. Nak jadi perampas pula otak kau. Yang baik tak nak ikut, yang nak rampas laki orang pula. Jangan mengada, jangan jadi macam ni masa apa ni, masa syuk sing Akim masuk bilik tu, Abby dengan Aira tak perasan ke? Tak, dia orang tak perasan. Kita orang tipu dia. Apa yang si macam yang si Jita Surila tengah tidur tu eh? Dah dia orang sengal. Dia bukan tahu apa kita buat pun. Dia orang tahu dia. Okey, so tidur tidur. So masa tu dia orang mula tanya Uci apa Hakim buat kat sini? Ah tak. Dia ada satu scene macam nak tunjuk scoring korang. Okeylah, lepas tu macam dia kan scene dia orang tidur kan. So dia orang tidur. So Hakim masuk macam dia orang tanya lagi, Alvin tanya lagi Uci macam, "Eh, apa benda yang dia nak buat tu Uci?" Tak, ini macam Cik Sama nak suruh ambil gambar korang untuk jadikan barang bukti. Ah dia macam tu. Aduh. Okay. Korang tidur. Okay, action tidur. Bogoknya Evin. Kan? Dua ni memang sengal. Memang dua bendul kan? Dia dengan Ilah sama lah. Ikut. Kena kencing. Ha, ikut je kan? Ha, walaupun mungkin bagi dia rasa macam, mereka tak kena je sini, tapi sebab kenapa dia rasa semua macam tu, Evin semua macam tu, ikut je lah. Aduh. Juta juga yang bijak, ya. Juta juga yang bijak. Kan? Ha. Ada sebagainya Cik Sama duduk kursi CEO, kesian ni kumpulan nak grand entrance. Makcik Medi. Makcik Medi tu. Hmm. Orang pula kita dengan dia. Kalau korang nak tahu, yang paling mengaruk sekarang kat grup WhatsApp kita sekarang ni, si Didi alias. Dia tak puas hati dengan dia. Dia tak puas hati anak dia kena rumpul dengan anak saya dia. Sebab dia pun tak tahu. Ha, yang dia agung-agungkan sangat tu. Aduh, dah pukul apa Cik? Cik, dah pukul apa dah? Tidur lah tu, 9:30 dah. Biasalah orang tua kan, pukul waktu-waktu dia aku dah kelak-kelak mata. Sebenarnya Azlan tak mandul, rupanya Juita tengah mengandungkan anak Azlan. Ha. Ya, tak ambil lagi ke? Okay guys. Apa Cik? Macam-macam perception orang. Cik tadi dah habis lah. Kita dah habis sebab kita tak ada lagi. Kita bercakap tak apa. Tak, ambil tempoh saya dulu untuk bertenang. Okay? And then besok support Cik Sama dan seterusnya. Itu je. Tak payah nak fikir-fikir sangat lah. Dah habis dah pun cerita pun. Alamak, El masuk. Jahat dia kata. Kau tak ajar sangat lah El. Kau tu yang sengal. Kan? Lurus bendul. Kau dengan si Ian dengan Azlan samalah. Why? Oh, dalam grup lah macam ni takut lah. Aduh. Hai. Sekarang ada part tu tak tahu lagi ada part tu ke tidak. Jadi jangan mengharap. Apa yang ada tu ada lah. Kita cukup sampai di sini saja sementara ni. Maita tak tahu, Cik Sama tak tahu. Yang itu anak Hakim. Tak siapa yang tahu. Pahal tak? Berakhirlah anxiety malam ni. Yes, dah settle dah semua. Mika comel anak Hakim. Kenapa sedih Mika comel anak Hakim? Hakim comel apa? Aduh, tak boleh lah. Pasal tergelak baca-baca komen. Tergelak. Nah, sama dengan aku. Aku baca ni seseorang ni. Macam, dia orang tak boleh move on. Relax dia cerita je pun. Okay? Jangan carry away dengan cerita, kan? Aduh. Cakalah. Tapi sebenarnya, dalam cerita ni kan, sebenarnya kan, yang paling kesian sebenarnya ialah Azlan, kan? Betul. Kalau fikir balik, Azlan paling kesian. Sebab dia kesian sebab apa? Sebab dia terpaksa, dia sanggup digelar dayus, dia sanggup buat jahat, dia sanggup umpamanya kalau orang tahu memang dia kena kecam, dia sanggup buat tu semua demi cinta daripada Ruhila.
Sidang Azlan sebab kenapa? Dia tersalah cintakan orang. Betul tak? Azlan yang paling terciduk sekali lah. Azlan yang paling macam loser lah. Kesian dia lah. Tak, El. Masalahnya sekarang kita orang tak tahu macam mana korang boleh rahsiakan benda ni masa syuting. Kita gelak-gelak je macam biasa, El. El, okay. El, kalau abang beritahu kau, kau rasa kau setuju ke? Kau kena rogol dengan Hakim. Kau mesti tak puas hati kan? Kau mesti akan bunuh si Hakim, si Muaz tu kan? So sebelum kau buat kerja gila tu, baik aku rahsiakan benda ni. Ending episode, ending cerita ni, yang plan cerita cuma abang dengan Uci saja. Kas semua tak tahu. Yang tak ada dalam skrip, dia orang baca sampai end yang yes. Dia orang tengok gambar tu je. Ending pun tak ada dalam skrip. Semua artis tahu tadi. Apa yang korang tahu, itulah artis semua tahu tadi. Ada artis ni pun menjegit-jegit, kenapa ending dia macam ni? Aduh. Azlan bodoh, kesian dengan Ian, Hakim Raja Fir'aun. Tapi kira Ian pun kena jadi bodoh jugalah kan sebenarnya. Pun sama-sama. Sama-sama naik masing-masing. Kan hari tu kita cakap tak jadi buat. Dia kata-kata dia memang tak nak saya nikah. Pula tak baik lah pilih-pilih kasih. Apa masalahnya? El? Tak, kenapa, tak soalan kenapa Hakim Rogo Ilat rasanya macam jantan dik. Kan kucing kau nampak ikan. Dia tak ada fikir-fikir balik kenapa. Aku nak makan, aku makan je lah. Tu je. Nak Zainal, Hakim pula JJ. Sakit hati, jangan sakit hati. Sabar, okay? Tak, yang aku kelakar si M sebut macam netizen tu kenapa? Dia yang tak boleh move on tu kenapa? Dia pula tak boleh move on. Dia dah dia dah kali move on macam netizen. Dia sanggup tinggalkan live dia. Dia masuk kita punya room. Dia kacau kita. Kau gila ke apa si L? Dia sanggup tutup dia punya live sebab dia tak puas hati. Dia nak penjelasan why, dia kata. Kenapa bukan kata tak jadi ke mula-mula? Kita memang ada plan tapi dia cakap tak jadi. Mana dia nak tahu kita korang? Korang sini tu, kalau korang tahu, mesti korang takkan setuju. Ha? Kan? Korang nak, korang sendiri pun macam netizen. Nak apa tau? Nak ship Ian dengan si Juwita lah, dengan Ilah lah. Mana? Al sendiri mengandung tapi dia sendiri tak tahu tu bapak siapa. Itu kelakar. Kesian lah. Kalau masih bisa. Tak, yang kelakar, yang sedihnya, yang sad partnya, because of arak, Juwita tak, Rila tak tahu pun dia dirogol. Dia tak tahu pun yang sebenarnya dia jadi master rogol for 7 years. Dia tak tahu. Tak sedar. So, don't drink . Jangan minum arak. Jangan minum arak. Jangan pergi clubbing. Yang penting. Itu punca-punca lah tu. Yang jahat. Yang jahat tu bukan Hakim tapi budak Izzat. Tapi korang lah nak cakap apa. Aku pula disalahkan. Kati korang lah. Well done abang yang team. Alhamdulillah. Terima kasih. Sumpah masih tak boleh terima. El, pergi tidur. Laki kau bising kan? Sekarang El faham perasaan dia season. Bodoh lah El ni. Dia dah masuk. Dia baru faham perasaan netizen tu macam mana. Baru tahu je kan. Dah habis kelas cepatnya. Habis aduh. Ha. El lampau. Kau sanggup kan? Kau gigih. Kau masuk room ni kau nak kacau kita orang. Aduh. So dah habis ni, tunggulah upcoming yang lain pula. So nanti esok ni kita tengok korang move on lah. So bila tengok cerita lain, kita semua korang boleh move on. Yes, on. Abang cuma nak buat announcement. Next Samarinda Radius One, Uci akan direct . Okay, Uci tunggu. Next project ialah Hunsa untuk Astro. Abang sibuk dengan Hunsa, Uci standby untuk Hilaf Asmara Next Samarinda dengan TV3. Uci akan direct dan aku akan jadi netizen membawa pasal kau.
Nervous tak? Ah, nervous tak? Tunggu eh, Uci punya first debut dalam Samarinda, cerita Hilaf Asmara. Takut ni. Kalau inilah ketua netizennya, memang habislah semua tentera-tenteranya follow. Takut pula kita. Aduh. Siutlah Abang Ijad. Ah, sangkut pula. Abang Ijad ni memang nak kena tukar wifi ni. Dia dah ngantuk dah tu. Alah, sangkut. Samarinda, bismillahirrahmanirrahim, doakan Uci seperti mana yang Abang Ijad cakap tu, dia dari situ habislah aku. Abang Ijad dia memang dah aku 11:30, dia memang time pukul 10, patutnya pukul 10 time tadi untuk tidur. So sekarang ni dah macam tu lah, dia nak tidur. Nak cuman pastikan muka Janan ni. Kenapa? What's wrong with Janan ni? Dia okey lah. Benci fruit sun. Huh? Kajian yang baik dia mana? Apa idea dia? Kepala tu. Kita membantu sahaja, okay? Cik Sama tu sekali bagi ke? Bukan! Okay. Okay lah, kita nak end live. So kita jumpa lagi. Terima kasih sebab sokong tadi yang tertulis. So kita jumpa next story pula. Kita nak jalan, nak settlekan ni kat dalam grup kita orang ni. Okay, so thank you so much sebab sokong TYT. Terima kasih kerana menyokong semua watak-watak yang ada. Terima kasih yang menyokong Kak Jo. Thank you so much for watching. So kita jumpa lagi next time, insyaAllah. Tak nak tim Kak Jo. Janganlah macam tu, El. Kenapa semua marah? Okay, bertengah-tengah semua. Okay, jom. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Uci doakan semoga semuanya menerangkan rezeki-rezeki. Bukan dia datang daripada rumah haja. Dia juga datang daripada kesayangan kita ada. Kawan-kawan yang kita sayang, yang sayang kita. Tapi jangan benci Kak Jo pula lepas ni. Okay, jangan benci Uci dengan Abang Ijad pula lepas ni. Okay, please sayang kita orang. So, doakan semoga kita orang sihat sentiasa. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga boleh bagi lagi idea yang bernas untuk memberi kepada semua-semua orang. Okay? Bye-bye. Salam.